Wah, ini ya teman-teman, anakan BW yang sempat kakinya kemarin itu terjepit di sayap burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Ampas Kopi Celebes. Dalam video kali ini saya akan melakukan pengecekan RBW saya. Ini saya menggunakan ampli Piro MW88 yang tipe pertama, yang jadul. Oke, kita langsung saja ke dalam ruangan RBW untuk melihat perkembangan di RBW yang stagnan ini. Di pengamatan harus terus menerus saya lakukan demi riset. Oke, kita lihat anakannya. Anakan-anakan BW, apakah bulunya sudah mulai lebat? Wah, ini ya teman-teman, anakan BW yang sempat kakinya kemarin itu terjepit di sayap burung saudaranya ya. Ini. Halo bro. Ini mereka sudah bergelantungan. Mantap. Mungkin satu bulan lagi mereka sudah belajar terbang. Oke. Ini seorang diri. Halo bro. Satu ya. Kemarin sebelumnya dua. Oh, terbang. Oh, sudah terbang. Itu. Hai. Wow, anak-anak sudah belajar terbang. Sudah terbang. Oh, keluar gedung. Aduh, keluar gedung, guys. Semoga balik lagi. Buat polesan lagi, ada polesan baru. Mana lagi? Oh, ada satu. Ini kita ada telurnya nih. Oh, telurnya tidak ada. Ini mana ini? Oh, ini ada polesan lagi di sebelahnya. Sudah mulai banyak polesan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk merangsang populasi biar bertambah di RBW ini, kita lakukan penyemprotan. Oke. Teman-teman, saya menggunakan tangki yang elektrik yang berkapasitas 16 liter. Nah, ini parfum alami saya, teman-teman. Ini Thai Walet yang saya sudah fermentasi selama 8 bulan, teman-teman.
Nih. Ini penyemprotan saya lakukan setiap 3 bulan sekali karena parfum yang saya racik ini dari bahan kotoran walet, sangat keras baunya. Ini saya sudah menggunakan 4 gayung. Oke. Aku coba penyemprotan dulu. Cek stromnya apakah masih ada ini. Oke, jadi menggunakan racikan-racikan yang berbahan dasar dari kotoran walet dan campuran-campuran lainnya. Semprot lagi di lantai satu. Sampo terus. Oke. Penyemprotan selesai. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga informasi-informasi dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe agar mendapatkan info-info terbaru dari Ampas Kopi Celebes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.